kuat eta ya. Cekar kudok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemuja selimut. Bersama Pergoki Persatuan Goes Aki-aki. Kita akan ngetrek di Cikarit, Kota Tasikmalaya. Dan bagaimana kalau kali ini kita akan membahas sebuah konten. Yang menjadi kendala pada umumnya pegoes atau para suami yang punya hobi goes. Punya hobi goes tapi statusnya berkeluarga merupakan tantangan sih buat para suami untuk menyalurkan hobinya. Karena biasanya istri pasti tidak setuju. Tapi hal ini cukup wajar. Sebab apa? Pertama, waktu goes biasanya dilakukan pada saat weekend. Artinya yang seharusnya digunakan untuk berkumpul dengan keluarga menjadi waktu yang dihabiskan untuk hahaha bersama teman sekomunitas goes. Yang kedua, masalah uang. Ya, hobi goes ternyata bukan hobi murah. Artinya kalau kita tidak waspada, ada saja racun spare part sepeda menggerus isi kantong yang seharusnya bisa digunakan untuk keperluan keluarga dan jajan anak. Oleh karena itu guys, cukup wajar di kalangan istri banyak yang keberatan jika punya suami pegoes. Sementara goes bukan sekedar hobi, melainkan juga sebagai bertujuan untuk kesehatan, gaya hidup, dan rekreasi melepas kejenuhan. Nah kalau gitu, reaksinya biasanya bermacam-macam. Setidaknya ada reaksi yang akan kita bahas dan bagaimana cara menghadapinya. Yang pertama, reaksi istri tentunya akan marah. Tentunya dengan luapan kemarahannya. Yang kedua, reaksi istri adalah sabar, tapi tetap dongkol hatinya alias gerundel. Yang ketiga, membolehkan tapi dengan berbagai macam syarat. Sedangkan yang keempat, membebaskan asal tahu jalan pulang, alias jangan jalan pulang ke rumah janda, baik janda kembang maupun janda campuran. Oh, itu maksudnya ganda ya, ganda campuran. Nah, bagi para suami yang telah mempelajari karakter istrinya, apabila dia tidak suka, tentunya harus menentukan sikap. Yang pertama, cenderung terbuka, atau memilih sikap tertutup, atau melihat-lihat sikon, mau terbuka atau tertutup. Apabila dikaitkan dengan ilmu cocokologi dan teori konspirasi, ternyata ada reaksi, 4 reaksi yang disikapi dengan memilih 3 sikap suami. Gak seperti ada kasus istri jual sepeda gara suami keseringan goes. Kiatnya adalah kalau istri marah dan meluapkan kemarahannya, sebaiknya suami cenderung terbuka. Kalau reaksi istri sabar sambil gerundel, sebaiknya suami cenderung tertutup. Karena biasanya istri penyabar itu selalu mudah untuk memaafkan. Kalau reaksi istri membolehkan, tetapi dengan syarat, sebaiknya suami cenderung terbuka. Kalau reaksi istri membebaskan, asal tidak lupa jalan pulang, jangan pulang ke rumah janda, sebaiknya suami cenderung lihat sikon. Karena biasanya kondisi keluarga berjauhan di luar kota. Jadi, kalau pulang senang, dan tidak pulang juga senang. Di sini senang, di sana senang. Asal tahu jalan pulang. Come guys. Selain itu,
Untuk mengobati kekhilafan suami dan agar proses dimaafkannya lebih cepat, kita akan kasih tip. Yang pertama, ketika berangkat goes, kasih uang jajan dan uang belanja tambahan. Yang kedua, ketika pulang, jangan lupa beli oleh-oleh buat istri dan anak-anak. Dan sering-sering pula membantu pekerjaan di rumah. Misalnya, menyapu, cuci piring, dan lain sebagainya. Sempatkan juga mengajak anak-anak jalan-jalan, walaupun berputar sekitaran komplek rumah. Tentunya. Kiat ini telah dipertimbangkan alasannya, berdasarkan pengalaman dari pegoes aki-aki. Untuk bisa menyalurkan hobi goes di waktu weekend, berikut membeli racun spare part sepeda yang bikin pusing. Dan untuk jelasnya, kita akan wawancara. Ini kendaya ya, cuman nggak enak di remnya. Wah, abisnya Pak tadinya. Pak, ini malah lebih mengegel, Pak Jan. Pak Dadang mulai goes kapan, Pak Dadang? Wah, Desember ya? 2019. Sampai burung saya habis. Gara-gara hobi goes? Ya. Kumpulin frame. Kumpulin frame. Terus ini kok bisa keluar, kenapa ini? Apa? Kok bisa keluar? Ya. Kok bisa pergi gitu, goes enak pas weekend? Caranya ya. Gimana? Ya kan gara-gara udah di ini, udah di apa? Udah di... setting? Anak udah ada, sepedanya udah disiapin semua. Oh, dia semua ya? Masing-masing gitu. Masing-masing. Jadi kalau nggak ada acara goes kantor bareng-bareng, ya sama ibu sama anak gitu. Oh gitu caranya ya. Ceritanya. Jadi dibeliin satu-satu ya? Ya dibikinin, dirangkai. Dirangkain satu-satu. Itu taktik laki-laki sejati. Satu personil dua sepeda mah. Pada nama satu personil dua sepeda. Oh, rata-rata gitu ya. Nah, kalau istri nggak hobi goes gimana tuh? Kalau istri diganti apa kira-kira? Gimana ya Pak? Kalau istri makin ya. Marah, suami ini karena udah hobi, ya makin marah juga. Oh dibalas juga. Gitu. Makanya ya, nggak kalah. Istri, ya yang suka goes ataupun enggak, jadi imbangilah hobi suami itu. Lebih bagus kalau di fasilitasnya ditambah. Oh gitu. Kan uang dapurnya. Ya gitu. Jadi biar keren gitu. Yang penting mah. Tetap pulang lah gitu. Oh pulang. Enggak mampir ke pintu orang lain gitu. Yang penting mah itu aja buat istri itu. Gitu. Salah pintu. Jangan salah pintu pulang lah gitu. Abi di mana? Yang penting botol tetap utuh ya Pak ya. Jangan kosong. Balik botol guys. Botol istirahat ucerat acerat. Yang penting botolnya pulang. Dulu Pak, sebelum awal-awal 2018 tuh Pak, ini tim Asta itu, tim Gat ya, gue Asta tim itu sebelum masuk Pak Gugi itu di jalanan nggak pernah ke gunung. Ini baru jalan, dikenalin gitu, gunung ya. Pak Gugi. Kayak anak-anak itulah di jalan mainnya itu. Dulu road bike. Dulu road bike kan di jalanan, dari keringan. Pak Gugi masuk, nah kita nggak tahu Pak Gugi yang bawa racun atau kita yang memang racun gitu. Saya tidak merasa. Semua dirubah ke gunung gitu. Semua dirubah ke gunung. Akhirnya sepeda-sepeda yang jalan itu semuanya pada digantung gitu. Ya pedal digantung, Parian juga sama digantung. Gitu. Dan ini malah nama satu personel lagi, Bapak siapa itu? Edo, Pak Edo. Nah. Terus? Pakai pulsus lagi, jadi kita makin gimana ya, dibilang racun enggak juga, tapi dibilang enggak keracun, ya kepengen juga. Pengen gitu. Kepikiran. Gerak
demikianlah kita punya kiat pergaul istri agar berstatus iso. Istri sudah tetap semangat, jangan arogan. Salam tempur Doni Ajo, pantang lemah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.